Hai guys, kita survey kereta terpakai. Semalam kalau korang terlepas video semalam, kita dah survey kereta ni dan kereta yang warna merah tu. Kalau terlepas pergi cari video semalam eh. So hari ni Volkswagen GTI. Ini ialah mark berapa? Mark 5, mark 6. Tengok cantik, rim sudah berwarna hitam eh. Ini rupa enjin dia, saya tunjukkan daripada depan. Kereta tahun 2011. Golf GTI 2.0 saya payung. Cantik. Tak ada insulasi, tak payah. Kereta ni nak dengar bunyi enjin. So enjin TSI. Dia bukan GTI lah mangkuk. Dia tukar yang ni je. Aku ingatkan GTI yang benar. Betul ke? Dia kata Golf GTI 2011 2.0 72,000. Tapi cover TSI. Tak tahulah. Korang datang double confirm eh. Jangan beli kereta TSI dengan harga GTI sudahlah. So daripada depan memang cantik berwarna putih. Kat dalam kau dapat seat GTI lah. So confirm ini kereta GTI. Tengok dalaman dia. Oh, dalaman dia boleh tahan. Ada kayu, ada ini. Seat dia seat GTI, ada seat elektronik. Nah, GTI. Nampak? Seat dia bucket seat sikit dah. Pemandangan kokpit anda. Oh, sebelum aku terlepas. Dia punya mileage 64,000 eh. So, ini dia. Dah masukkan Android player. Nampak lebih cantik aku macam ni. Supaya korang boleh nampak dengan lebih terang. So, ada multifunction dan dia punya gear knob kat sana. Ini kereta GTI lah. Steering pun flat bottom GTI. Bau pekung lah kereta ni. Okey, aku tunjuk je. Bau pekung. Nah. Kat belakang ada aircon eh. Ada aircon. Kalau korang boleh nampak. Okey, seat belakang ni macam ni. Ada spoiler besar. Berwarna hitam. Ini rupa belakang dia. GTI. Cuba kita buka boot. Okey, boot dia macam ni lah. Ini original player dia bagi balik. Kalau kau nak masukkan balik player original kan, tak mahu Android player. So GTI. Lagi sebiji Honda City. Honda City pilihan ramai, kereta yang safe, tak payah sakit kepala, datang dengan dia punya yang ini ada body kit, kat tepi pun ada body kit. Ui, banyaknya. Aku rasa Honda City masuk body kit memang tak cantik lah. Tebal eh, tebal. Ini ialah spek E. SEV. So ini spek tengah. 1.5 2016. Ini rupa enjin dia. Mata dah ditintak biru. Harga kereta ni RM56,000. So cadangan saya kalau korang tengok kereta-kereta macam ni, beli yang baru lah. RM56,000 dengan RM80,000 tak jauh je, RM20,000. Kalau bayar bulan-bulan, kalau korang mampu, mungkin sebulan RM50-80. Kalau tak salah, bolehlah beli yang baru. Tapi aku tunjuk je. Kita tunjuk kereta second, aku tunjuk je. Nah, dalaman seat fabric. Semua fabric. Dalaman dia macam ni. Oh, yang ni dah sumbatkan Android player dah. Dia punya meter ada warna biru. Ini spek tengah lah, spek tengah. Seat dia fabric. Boleh lah. Tapi untuk RM56,000, korang kalau ambil loan kan, dia punya loan faedah tinggi. Baik kau bayar kereta baru, faedah rendah. Tapi yang ini ada aircon eh. Ini spek yang ada aircon, ada dua power socket kat dalam. So suka hati korang lah. Nak beli kereta second ke nak beli kereta baru? Kalau nak beli kereta second, belilah. Kadang kereta ni agak cantik eh. Agak cantik. Tapi dia tak ada. Ini kereta kelas apa? Kena buka daripada sini. Sabar, sabar. Nah. Kita buka. Okey. Boot dia besar lah. Boot dia besar. So untuk kereta family, ada satu, dua anak, memang okey lah.
Honda Civic FB. Kereta Honda Civic yang paling-paling sopan. Kat belakang boleh nampak ke? Oh, yang ni 2.0 boy. 2.0 boleh lari eh. Dia punya spoiler cantik, kat bawah ada body kit lagi. So kereta ni berapa harga dia? Aku tunjuk rim daripada sebelah sini. Sebab sebelah sini terang. Ini rim dia. 2.0 rim lebih cantik lah. Ada body kit. Dan enjin dia macam ni. Ini rupa enjin. Tengok dengan belahan. Jangan tergesa-gesa. 2.0 tahun 2012. Harga dia RM52,000 sahaja. RM52,000 sahaja. Pada saya lah. Pada saya. 2012-2016, 4 tahun antara beza kedua-dua kereta. Tapi harga lebih kurang macam tu. Kereta Civic lebih sedap dipandu lah. Dari segi insulasi bunyi, dari segi suspension, dari segi handling. Tapi kau bayar Rotax 2.0 lah, RM800 lebih. Yang itu kau bayar Rotax 1.5 mungkin RM90, RM100. Kau fikir-fikir sendiri untuk sendirilah. Aku tunjukkan seat dalaman, seat kulit. Nampak? Dah beza dah. And then, kita tengok apa yang beza kat dalam. Kat dalam ni ada kulit. Ada carbon fiber. Fui, gila boy. And then dia punya seat masih dalam keadaan okey lagi. Kecuali sebelah sini ada sedikit comot, nampak? Pemandangan kokpit anda. Dia punya kokpit ialah dua tindih. And then kau dapat kau punya tachometer kat bawah. Dan kau punya speedometer kat atas. Ini dia punya dalaman. Rupa dalaman. Tengok dengan perlahan. Macam kita buat cinematic video. So cantik lah, cantik. Kat sini ada sedikit corak-corak. Dan seat belakang pun lebih selesa. Lantai belakang pun flat. Rata tapi tak ada aircon . So Honda City menang dari segi aircon. Aircon belakang ni. Tapi bila kau buat laju, yang ni lah. Yang ni kereta yang untuk dibawa laju supaya, sebab dia punya handling memang gila lah. Honda Accord kalah dia punya handling tau. Dari segi boot. Sekejap. Saya buka. Kita buka boot. Okey, dari segi boot. Lebih besar ataupun lebih kecil? Lebih kurang lah, lebih kurang. Boot dia macam ni semua dah cukup besar dah. Ada insulasi . Honda City mungkin tak ada. So tengok dengan yang ini. So mana pilihan anda, bagi tahu saya. Yang itu ataupun yang ini. Kalau saya, saya beli yang ini. Kalau ada mak mertua, ada anak-anak, beli yang Honda City. Sebab Honda City ada aircon kat belakang. Kalau kau dua orang saja boleh bawa kereta ni, boleh lari laju tak apa. Tapi yang itu kalau ada budak-budak, ada orang tua, kat belakang, duduk kat belakang kan, ada aircon lah. So jumpa lagi, video akan datang. Kita akan tengok kereta-kereta SUV. Mazda CX-3, Peugeot 2008, Toyota Rush tu dah tengok. Kita tengok kereta yang unik, iaitu Nissan Juke. Ini kereta yang rare ni. Mata kodok, nampak? Jangan terlepas. Tekan loceng. Jumpa lagi. Bye-bye.